Aku belum tahu yang dan kepala aku pusing. Jesus, please help me. Just help me. Alright, boys and girls, welcome. Jadi ini bagian belakang yang belum sempat ku explore ya waktu itu ya. Karena waktu itu kan aku masih gagal ya. Like man, aku akan masuk lewat belakang karena gak perlu manjat-manjat. Tadi ada bagian yang udah dirompalkan. By the way, kok gak ada jalan masuk ya? Like what the hell man? Itu bisa masuk lewat situ gak sih? Dari sini ternyata. Jesus. Setahun yang lalu aku gagal di tempat ini. Dan sekarang aku datang lagi. Okay. Let's continue. Halo. Man, that was fucking shitty. Aduh nyantol. Wait, sebentar. Biar aku kasih tahu kalian sekarang jam berapa ya. Oke, Google. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 23.41. 23.41. Tanggal 12 Juli 2020. Sip. Man, tempat apa ini? Banyak barang-barangnya dong. Aku belum masuk ke sini dulu. Wow, anatomi tubuh. Ini isinya apa ini? Wah, kain-kain doang ya, dan masih ada gelas. Aku nggak nyangka hype-nya masih kerasa walaupun itu udah setahun yang lalu dan udah banyak orang-orang yang datang ke sini. Banyak telepon-telepon bekas di sini. Entah kenapa aku masih males ya mainan telepon di sini nih. Gak tau kenapa. Ini kayaknya nggak terkunci nih teman-teman. Gila, ada pisport dong. Bisa masuk lewat sini nih. Jesus. Fisioterapi. Lewat sini dikunci nggak? Dikunci nih yang sebelah sini nih. Kayaknya emang harus lewat depan deh, nggak bisa nih di sini nih. Tuh terkunci itu. Sebentar. Tuh kan, nggak bisa dibuka. Terkunci nih, harus lewat depan. Oke, siap. Januari 2010. Man, aku nggak nyangka peralatannya masih komplit ya. Dan masih ada kasur-kasurnya dong. Aku lupa ngecek-ngecekin yang sebelah sini, tapi nggak deh. Apa ini? Ternyata yang sebelah sini masih ada dong barang-barangnya. Man. Obat-obatan udah berserakan semua. Tuh masih ada apa tuh? Yang buat luka luka terbuka tuh loh. Apa namanya? Lupa aku. Pokoknya itu deh. Kasa. Iya, itu kasa. IGD. Hai RSK Tayu. Lama tidak berjumpa. Kamu masih ingat siapa aku kan? Tadi tuh kita tuh keluarnya lewat situ tuh teman-teman. Cuman tuh yang bagian situ terkunci ya. Gak tahu dari bagian dalam pun juga terkunci. So, ayo kita telusuri yang bagian sana. Malam ini masih banyak kursi-kursinya. Akan kututaskan explore yang dulu belum pernah kututaskan. Banyak kelawarnya dong di sini dong. Yang sebelah sini belum dulu kayaknya.
Wow, apa ini? Ada ruangan juga dong situ. Oh, ini udah kayaknya dulu ya. Oh, yang kapal-kapal masuk ini. Tapi ya nggak tahu juga deh, agak lupa aku. Masalahnya udah sekitar setahun yang lalu ya. Jadi robek-robek dong. Sorry ya teman-teman ya. Aku apa ini? Wow, ini yang dulu nih. Mau aku nggak mau baca. Kasihan anak kecilnya. Men, dulu aku masuk lewat situ tuh. Terus yang bagian sana, wih, ada kain tergantung dong di sana dong. Ini aku bener-bener nggak tahu ya teman-teman ya. Antara aku yang semakin berani atau memang kesan creepy tempat ini yang udah nggak begitu kayak dulu lagi ya, karena udah didatengin banyak orang gitu loh. Perhatikan tanggal publish video ini. Nah, yang bagian sini nih aku belum nih dulu nih, bagian belakang. Oke, ayo kita lihat. Wow. Ruangan apa ini? Brachios. Wih, ada cicak dong. Gede juga cicaknya. Creepy, Pak Le. Kunci. Ya udah deh, kalian lihat dari sebelah sini aja deh. Ih, creepy Pak Le. Tinggal meja-meja doang ya di sini ya. Man. Dan tanaman-tanamannya udah pada masuk ke situ dong. Ini terkunci nih, teman-teman. Oke, sip. Ayo kita lihat ruangan yang lain. Ini ruangan apa ya? Udah pada dibobolin semua dong. Oh, tembus ke sana ya. Apa itu? Oh, kukira darah loh. Udah gila. What the hell is going on? Aku ngerasa kayak ada yang jalan tadi di sini. Perasaanku doang. Udah lama aku nggak ngerasain vibe kayak gini. Keren, keren, keren. Aku nendang ranting. Barang-barangnya masih komplit dong. Selain petugas dilarang masuk. Dan dah jebol sini. Bau busuk di sini, teman-teman. Nanti kita lihat yang sebelah situ ya. Suara apa itu? Burung kayaknya. Terkunci loh. Lihat yang sebelah sini ya. Loh, gak bisa dimasukin juga yang sebelah sini. Yaudah, kalian lihat dari sini aja. Wah, ada tulisan pocong di situ. Udah gila. Man, that was fucking shitty. Ruangan apa ini? Wow. Kosong-kosong semua dan ada alat fotokopi di sini, teman-teman. Gila. Lihat semua barang-barang ini. Alat apa ini? Wah, suntian-suntian dong. Face me like a gentleman. Aku nggak tahu ini alat-alat kursi-kursi. Mungkin istilah dokternya ada sendiri gitu ya. Tapi serius ini masih komplit loh. Kenapa? Kenapa mereka nggak ngambil ya? Maksudnya kenapa nggak dikukuti gitu loh? Daripada dibiarin kayak gini.
Ayo kita lihat yang bagian sini, teman-teman. Yang sebelah sini apaan nih? Ini ambulansnya. Baiklah. Yang sebelah sini apaan nih? Ada kasur-kasur dong di sini dong. Men. Bantal-bantal. Dan barang-barang yang lainnya. Baiklah. Dan presidennya masih Pak Gus Dur. Tuh, kalian bisa lihat tuh, Pak Gus Dur Abdurrahman Wahid. Oke. Di sini ada kendi-kendi juga dong. Enggak tahu gunanya buat apaan. Ayo kita lihat yang sebelah sini. Ini kamar mandi. Apa ini? Ini tempat pemandian jenazah bukan sih? Udah gila, yang bagian sini apaan? Kayak garasi gitu ya? Baiklah. Gila nih. Ini tempat pemandian jenazah bukan sih? Gak tahu aku, tulis di kolom komentar ya. Sip. Yang sebelah sini apaan? Udah. Tanah kosong ya? Baiklah. Kosongan. Ayo kita lihat ruangan yang lain, teman-teman. Yang belum lantai 2-nya ya. Oke. Gila, dan tempat ini masih terlihat creepy sama seperti dulu. Bagian sini tuh bau busuk loh, mungkin ada tikus mati kali di atas itu ya. Dari atas ini juga bau busuk nih. Apa ini di sebelah sini? Wow. Ini kipas anginnya udah bengkok-bengkok. Gila, Pak SBY dong. Dan kursi-kursi. Ada brankas yang udah dibobol juga. Itu kamar mandi ya. Apa ini? Siapa yang mainan di sini? Kayaknya ulah YouTuber nih kayaknya. Atau mungkin emang ada yang ngelakuin pesugihan di sini? It's okay, lain kali dibersihin ya. Aku pernah ditegur ke Prana atau gara-gara nggak bersihin kembang gitu. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu. Kurasakan indah hadiratmu. Puisi ya, bagus. Kelakuan. Ayo kita lihat ruangan yang lain, teman-teman. Nggak nyangka vibes-nya masih kerasa ya, walaupun tempat ini udah didatangin banyak orang gitu. Terkunci yang bagian sini, teman-teman. Gagangnya juga udah nggak ada, tuh kalian bisa lihat. Ayo kita lihat ruangan yang lain. Tapi yang agak mending adalah aku nggak pusing kayak dulu di sini. Dulu tuh, hampir pingsan aku di sini. Like, what the hell, man? Okay, ruangan mana lagi yang belum aku telusuri? Let's continue. Bagian sini tembus kemana nih? Ke belakang ya? Apa tadi? Kayak ada suara bernapas dong. Perasaanku doang. Ruang belakangnya. Dan bagian situ masih ada lagi dong. Like what the hell, man? Sumur ya. Sampah-sampah tok. Itu ruangan apa ya di situ ya? Nanti deh lihatnya deh. Dan di sini masih ada ruangan lagi dong. Tapi udah pada hancur-hancur gitu.
Ini ruangan yang tadi yang terkunci yang kita nggak bisa masuk tuh loh. Yang sebelah sini kan kita bisa masuk. Dan di sini ada pohon nih, pohon mangga. Udah, gios. Ini ambulans yang terkenal itu ya. Baiklah. RSK Tayu. Luar biasa. Bisa dimasukin nggak sih? Oh bisa. Oh nggak bisa, udah di ganjel itu teman-teman. Oh nggak bisa dimasukin lagi. Oke. Mana lagi yang belum? Oh sebelah situ. Sebelah sini. Itu yang kapel dulu bukan sih? Oh deh kayaknya. Aku mau lihat yang sebelah sini ah. Dan ini ada pohon mangga gede banget dong. Wow. Oh iya, kalian bisa lihat ya. Aku sendirian nih. Gak ada siapa-siapa ya. Good. Wow, apa ini? Gila. Satu, dua, empat. Ruangan apa sih ini? Masih ada tempat tidur kayak gini dong. Like what the hell man. Kamar mandi. Dan di sini ada lemari-lemari kayak gini nih. Udah gila. Wow. Coba kita lihat yang sebelah sini. Apa yang ada di sebelah sini? Kasur-kasur juga. Apa orang tinggal di sini kali ya? Man. Ada gunanya nih pakai masker nih. Gak terlalu berdebu sih. Good. Oh masih terus dong. Ini kayaknya dapur kali ya. Oh tapi udah hancur-hancur nih. What the hell. Astaga. Ada burung dong. Sur soalnya. Gue kira pocong anjay. Kamar mandi ya. Oh kamar mandi. Ini apa nih? Oh ruang pemean nih. Burung lagi. Aduh, jangan ngagetin aku sih. Oke. Udah semua ya. Aku akan lihat ruangan-ruangan. Aduh, banyak banget burung di sini. Aku akan lihat ruangan-ruangan lain yang belum kutelusuri setahun yang lalu. Barunya ada dong kalau ada TV di sini. Udah pecah. Ada orang dangdutan dong di sana. Baiklah. Source banget tuh ruang ambulannya. Ini ruangan dulu yang aku pusing banget tuh. Nanti kita ke situ ya, sambil bernostalgia. Aku mau lihat ruangan yang sebelah situ deh. Apa ini ya? Oh, tempat parkir. Ruangan apa ini? Kayaknya di sini tadi habis hujan ya, agak basah di sini. Baiklah. Terkunci juga. Ruangan apa sih ini sebenarnya? Bisa masuk nggak dari sebelah sini? Terkunci juga. Oke. Tempat ganti oli perawatan mesin kayaknya. Yang sebelah sini apaan sih? Masih banyak peralatan-peralatannya dong. Baiklah. Ada lagi nggak?
abis. Ada jalan nggak buat ke situ? Lewat sini aja deh. Dan ada pohon mangga lagi. Men. Dulu aku nggak bisa masuk sini nih. Dilarang masuk waktu lampu merah menyala. Apa ini? Wow. Creepy Pak Le. Dan masih ada susternya dong. Foto susternya. Wih, masih komplit di sini teman-teman. Gila. Aku mau lihat yang sebelah situ ah. Pesawat 2. Apa ini? Di atas sudah jebol dong. Oops. Sorry. Kayak ada orang lewat. Halo? Gak ada siapa-siapa. Kerekam gak sih tadi tuh? Suara jalan gitu. Man. Widih, ruangan apa ini? Wow. Masih banyak loh perlengkapan-perlengkapannya loh. Ini ruangan apa lagi? Misterius banget. Dan di sini masih komplit nih. Apa ini? Ini bisa dimasukin nggak? Oh bisa. Oh, kamar mandi ya. Baiklah. Ruang ronsen nih kayaknya. Ini ruangan yang dulu aku nggak bisa masuk karena terkunci ya. Sekarang udah terbuka dong. Apa isinya? Itu bunyi apa sih tuh? Listriknya masih nyala ya? Wah gila sih. Banyak sekat-sekatnya di sini. Man. Dan banyak kain-kain kayak gini. Ruang Askeskin. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Baiklah. Masih banyak kasur-kasurnya ya di sini ya. Like what the hell, man? Jangan takut sebab Allah menyertaimu. Okay. Nah, ruangan mana lagi ya yang belum bisa aku masukin? Oh. Ngeru. Apa sih tuh? Semakin lebat sih tanamannya. Berarti ya, Pak. Ruang manggis. Sama nih kayak yang tadi ruangannya. Dan udah terbuka lebar dong di sini.
kaget aku. Ini ruangan apa ya? Tempat tidur dong. Oke. Di sini juga banyak nih tempat tidurnya. Baiklah. Aku masih ingat tempat ini. Thanks Jesus. Milimeter. Ada kulkas nih. Iya. Kosong ya. Oke. Gak bisa dimasukin yang ini nih. Awas bahaya narkoba. Oke. Nah, ruangan mana lagi yang belum aku masuki dulu? Ini bisa dimasukin nggak nih? Oh, nggak bisa. Oh, bagian sini belum ya? Oke. Oh, lalat. Oh, ini ruangan yang tadi ya? Oh, ini ruangan yang tadi nih. Tembus dari situ. Dan ini yang tembus belakang. Mentok ya. Oh, suara orang itu, ada rumah kayaknya di sebelah sana. Oke. Ayo kita lihat yang sisi sebelah sana ya, teman-teman ya. RSK Tayo. Long time no see, my friend. Apa ini yang bergetar? Oh, ada tikus dong di sini. Baiklah. Oh, di sini masih ada ruangan lagi ya? Apa sih? Tapi tadi di dalam nggak ada jalan masuk buat ke sini deh. Ini yang dulu udah. Dan ini apaan? Kenapa ada orang taruh kayak gini di sini coba? What the hell, tujuannya apaan coba? Lihat yang sebelah sini, dulu kan belum semuanya ya. Apakah ada jalan masuk sekarang? Ini yang barusan tadi kita masukin. Oh, ini titik dimana aku dulu bilang ini awal yang bagus. Suatu saat aku akan lebih berani dari sekarang, dan aku akan mengunjungi rumah sakit terbengkalai lainnya yang lebih creepy lagi. Nah kan, aku sudah masuk ke rumah sakit terbengkalai lainnya atau aku sudah menepati janjiku, men. Kamar operasi, cuy. Kamar operasi. Lihat ah. Men. Uis. Dan ada duit dong di sini. Men. Di sini panas, teman-teman. Dan masih banyak suntikan-suntikannya. Udah, girls. Apa ini? Infus. Ada korek sama batu-batu dong. Hey, what's up, boys and girls? Oke. Okay. Wah. Peralatannya masih komplit loh di sini loh. Yang sebelah sini apaan ya? Terkunci. Grafik.
Ada sendal-sendal juga. Wih, udah gila. Wih, masih komplit dong. Man, lihat semua peralatan-peralatan ini, teman-teman. Wow. Gak tahu gunanya buat apa nih. Man, jamnya mati dong. Sebelah situ masih ada, nanti kita lihat ya. Oh, mau lihat yang sebelah sini ah. Widih, widih, widih. Dulu aku gak sempat secara detail ngeliat tempat ini ya. Wih, gunting-gunting dong. Lihat yang sebelah sini ah, apaan ya? Agak seret nih yang ini. Ups, aku kejepit. Kejepit. Tasku nyantol, aduh nyantol. Come on, man. Apa ini? Ini terkunci dari situ ya? Wow. Lihat semua barang-barang ini, teman-teman. Aku gak tahu kenapa aku gak pengen mainan ini loh. Padahal asik mainan ini, men. Kenapa cuma di RS Katayu aku gak suka mainan ini? Why? Hai, Ma. Gak bisa dimasukin. Kenapa aku gak mau mainan ini ya? Padahal asik mainan itu. Lihat yang sebelah sini, ah. Ada sikat dong di sini. Aduh, sorry. Ini gak bisa masuk ya, sebelah sini teman-teman terkunci. Oke, ayo kita lihat yang lainnya. Creepy pak Le. Ini kamar mandi, oke. Yang sebelah sini juga masih banyak alat-alatnya dong. Gila, ruang operasi terkomplit yang pernah aku lihat, men. Kosong. Dan ada kain-kain kayak gitu. Udah gila. Bagi kalian yang tahu ini alat apaan, tulis di kolom komentar ya. Aku nggak tahu ini alat apaan nih. Masih bagus loh. Why gitu loh. Yang sebelah sini nggak bisa masuk sini juga. Terkunci tadi aku udah nyoba. Yang bagian sini juga masih terkunci. Yang bagian situ kira-kira ada yang terbuka nggak ya? Kira-kira bisa dimasukin nggak ya? Dulu aku nggak bisa masuk tuh bagian situ. Bisa masuk ruang anggur sekarang. Dulu nggak bisa masuk dong. Wow. Ayo kita lihat tempat ini. Ruang anggur. Gila. Dulu aku nggak bisa masuk karena masih terkunci semua. Di sini banyak mainan AC. Kenapa aku nggak mood buat mainan ini? Why gitu loh. Source, why? Buat kesana juga ada jalan lagi. Siap. Grafik penderita ruang kelas. Nanti kita lihat yang sebelah situ ya. Tapi sebelumnya, aku penasaran sama alat-alat yang ada di sini semua nih teman-teman. Ruang anggur nih ruang apa ya? Dan yang tersisa-sisa tinggal kain-kain yang kayak gini loh. Hampir di semua ruangan ada kain-kain kayak gini. Sulit banget. Terkunci. Selang oksigen. Ambubek. Obat. Kosong. Tinggal selang oksigen yang masih ada. Baiklah. Dilarang masuk kecuali petugas. Oh, dapur ya? Oke. Ayo kita lihat ruangan yang lain, teman-teman. Sebelah sini ada tempat tidur pasien lagi. Tapi lebih modern daripada... ada AC zaman purbakala dong di sini. Oke.
Ini buat taruh-taruh bayi gitu ya? Man, masih creepy, sama seperti dulu. Gila, masih komplit dong alat-alat di sini. Udah gila. Hah? What? Tak samperin kamu nanti, tunggu aja. Setelah aku lihat-lihat yang ini ya. Oke. Okay. Hey, what's up boys and girls? Ayo kita lihat yang sebelah sini, setelah itu kita akan samperin suara yang tadi ya. Oke, okay, cuman kayak gitu doang ya. Ini kamar mandi kayaknya. Ada AC jaman purbakala. Sip. Tempat tidur. Come and face me, mother. Mana tadi? Apaan ini? Masih banyak dong. Wih, betadin dan sebagainya. Kaget aku. Tak keren ada orang duduk di sini. Like what the hell? Mana tadi suaranya? Dilarang merokok. Kursi-kursi doang. Udah kosong semua. Naturo, siap. Tempat tidur kosong. Ini apa ini? Tempat tidur juga. Suara apa tadi? Ini juga tempat tidur kosong juga. Tempat tidur kosong, ruangan kosong yang diisi tempat tidur yang tidak ada isinya lagi di atasnya. Nah, sip, seperti itu deskripsi sempurnanya. Aku mau lihat yang sebelah sini ah. Ruangan apa ini? Luas banget dalamnya. Tapi kayaknya ini bukan ruangan deh. Bagian luar ini kayaknya. Iya, udah bagian luar dong. Ini kamar mandi ini nggak usah diliatin ya. Kamar mandi doang. Masih adakah ruangan yang lain? Ini ruangan yang tadi. Oke. Okay. Udah bagian lain tuh. Dia nggak termasuk dari wilayahnya RSK Tayu ini ya. Adakah ruangan lain yang dulu belum sempat ku explore? Bagian situ kayaknya udah bukaan deh. Bukan aku ya yang buka ya. Nah, bagian situ tuh. Dan by the way, ini tengah malam tapi kenapa masih banyak orang lalu lalang ya? Oh iya, baru ingat, ini kan jalan yang menghubungkan Pati sama Jepara ya. Oke. Okay. Dan aku tetap kemeringat dong, karena di sini luas, ruang kelas, ruang bersalin, siap. Ruang bersalin nih teman-teman. Dan dulu di sini aku nemu bekecot mati dong di dalam kotak itu. Bisa masuk ruang bersalin nggak ya? Hampir ketabrak kelawar lagi dong. Like what the hell, man? Wanita, ini ruangan yang tadi ya. Tembusannya nih. Aku akan coba dari bagian depan situ ya. Kali-kali bisa dimasuki gitu ruang bersalinnya kan, lumayan gitu kan. Menuntaskan apa yang belum kututaskan setahun yang lalu. Gila, itu udah setahun yang lalu, men. Udah lama juga ya. Masih ketutup semua nih. Gak ada pintu masuk ya. Kayaknya ruang bersalin ini masih belum bisa dimasukin ya. Ini jalan yang tadi nih. Yang itu bisa dimasukin gak sih? Jangan-jangan sekarang udah bisa dimasukin nih IGD-nya nih. Masih gak bisa. Mau tarik yang ini ya. Sama aja. Apakah ada ruangan lain yang belum aku masukin?
Oh, ruangan yang dulu tuh aku ngerasa pusing tuh. Tapi aku mau coba satu hal sebelum aku masuk. Wait. Yap, aku mau coba alat ini. Kalian udah tahu ya, karena kalian udah nonton videoku yang di Gua Kiss Kendo itu keterangan lengkap tentang alat ini, jadi nggak perlu ku jelasin lagi ya. Sip. Oke, sip, alatnya udah nyala ya. Wah. Hah? Loh kok? Kok aneh? Tuh, kalian bisa lihat indikatornya tuh. Indikatornya nyala dong. Apa jangan-jangan kena senterku? Loh, perasaan sama senter nggak ngaruh deh dia deh. Iya deh. Yang bagian situ masih kekunci juga dong. Oh, masih kekunci. Oh, ini udah bener nih. Oh iya deh, udah normal tuh. Ah, bodo amat deh. Oh, udah normal nih. Tapi kayaknya mungkin dia bereaksi karena emang ada hantu mungkin di titik ini tadi. Tapi sekarang dia biasa aja gitu loh. Apa alatnya yang gak bener? Oh iya. Tempat ini masih angker teman-teman. Tempat ini masih angker. Dia masih nunjukin sinyal di sini. Aku mau coba ke sana. Ini ruangan apa ya? Dulu aku masuk ke situ tuh. Ini yang tadi udah, lewat sini aja deh. Jalan cepat. Jalan pintas maksudnya. Dia cuman bereaksi di ruangan bersalin tadi. Apakah ruangan yang ini dia juga anu aspi? Oh, ini yang dulu nih. Yang dulu bukan sih? Hah? Wih, ada baju dalam cewek dong. Ruang tidur kayak gini. Baiklah. Ini ruangan apa sih dulu? Aku belum masuk sini kayaknya. Kayak terkunci soalnya dulu kayaknya. Coba deh. Kursi-kursi udah pada kosong. Gila, dan tanamannya nih kalian bisa lihat lebat banget dong di sini. Wah. Wow. Oke. Okay. Wah. Astaga, capung. Di sini ada sumur dong. Suara apa itu? Ih, creepy pak lihat sumurnya. Lihat yang sebelah sini ah. Kayak mes-mes gitu ya. Oh nih. Kayak mes-mes gitu. Sorry teman-teman, tadi ku cut sebentar karena aku nggak mau filenya rusak, jadi ya harus ku cut gitu. Bagian sini apaan nih? Ruang aula. Kosongan doang. Oke, siap. Gila dong, dan ini tanamannya udah lebat-lebat kayak gini semua. Udah gila. Wih, ada mes lagi nih di sini. Ups. Dan dicoret-coret dong. Udah pada amburadul semua. Kenapa ada kursi di atas ini ya? Hah. Capeknya. Ini ruangan apa?
Oh, ruangan kosong doang. Baiklah. Aduh, capeknya. Aduh, lewatin semak-semak lagi. Udah aku bawa kayak ginian. Lihat yang sebelah sini, ah. Aku baru ingat tadi kalau aku bawa kayak ginian. Lupa tadi soalnya, ada kelawar. Ini tempat yang dulu aku pusing dulu. Wah, dan semak-semak belukarnya, lihat nih. Semakin lebat dong. Dan udah pada hancur semua. Ah. Sip. Iya, gak ada yang perlu kujelasin. Kitab suci yang aku naikin dulu masih ada. Medical record. Udah pada hancur semua, teman-teman. Gak kayak dulu lagi, wajar sih. Dan pintu sini terbuka dong. Oh, udah bagian luar ya. Baiklah. Sok pegel tanganku sumpah bawa kayak ginian. Tempat tidur yang dulu aku lihat cek-cek. Aduh, sampai capek aku muterin tempat ini. By the way, aku nggak tahu kenapa dulu di sini aku sampai pusing, gemetaran kayak gitu. Masih pengecut dulu mungkin aku. Baiklah. Pintu keluarnya mana ya? Ini apa nih? Oh, ruang dapur. Oh, masih lanjut dong. Wow. Aku nggak tahu ada kamar mandi sebanyak ini di sini. Apa itu? Putus ya, nggak ada jalan tembus ya. Emang harus balik lewat yang tadi ini buat keluar dari sini. Capek. Ini nggak usah pakai kayak ginian ya. Astaga nih. Di tempat tadi aja deh. Aduh, agak lebih enak buat senter kayak gini aja. Jadi aku lebih leluasa gitu loh. Well, pegel loh buat kayak gituan. Gimana? Udah tuntas kan? RSK Tayunya. Ada yang kurang gak ya? Udah. Gak semerinding dulu sih. Ya wajar sih. Teoriku mungkin sedikit banyak bekerja walaupun tempat ini masih agak angker seperti yang bisa kalian lihat. Tadi di ruang melahirkan itu dia ada reaksi gitu. Aku mau coba tes sekali lagi deh. Capeknya. Ini nggak tahu nih udah berapa jam aku record tempat ini nih. Gila dah. Nanti aku cut-cut lah biar nggak terlalu lama videonya ya. Oke, ini ruang bersalin ya. Baru aja aku nyalain. Ini yang sebelah sini nih, ruang bersalin. Wih, beneran dong. Wih, beneran. Wih, udah gila. Apa itu? Beneran. Saya nggak bisa masuk ya. Rapat bener. Di ruang bersalin udah gila. Wih, hilang sinyalnya. Tuh. Di ruang bersalin dong. Mantep. So, mau coba ke kamar mayat nggak? Yuk. Ini aku dalam perjalanan menuju ke kamar mayat, tapi aku lewat kamar operasi lagi. Mau nyoba? Boleh lah ya. Oke, ini alatnya ya. Resting face. Sip, dia udah on ya.
Oh, mending aku matiin aja senternya. Sip, gini aja ya. Aduh, sorry, agak sulit nih, aku cuma punya dua tangan soalnya. Kamar operasi. Loh, dia biasa aja dong. Cuma di kamar bersalin, ruangan bersalin yang dia ada reaksi. Iya nih. Yowes, ayo kita ke kamar mayat, baterai tinggal 30% soalnya. Sip. Itu kenapa ada senter ya? Ada youtuber lain apa ya yang kesini ya? What the hell? Iya nih, ada youtuber lain yang masuk sini kayaknya. Oh iya itu, tak samperin dulu deh. Oke, ini tempat mayatnya sekarang. Bukan kamar mayat ya, kamar mayatnya ada di situ, tapi aku mau lihat-lihat juga deh. Ayo kita naik ke atas sekali lagi ya. Ini yang tempat yang bau busuk tadi tuh loh. Wits. Kuat dong. Wow. Wis, semakin kuat. Ini berpengaruh banget buat manggil hantu ternyata. Ada energi-energi lain. Semakin kuat dia, gila. What the hell? The fuck? I'm gonna beat your ass, motherfucker. Ada orang di sini. Tadi itu ternyata bukan youtuber. Aku nggak tahu dia siapa. Apa aku stay di sini dulu ya? Tapi serius, alat ini bekerja banget di situ tuh. Mereka pergi udahan. Tadi orang-orangnya ada di sini nih. Kukira dia sesama youtuber yang masuk sini juga, ternyata bukan. Udah pergi kayaknya mereka. Alhamdulillah. Coba di sini ya kamar mayat. Di sini malah nggak ada reaksi ya. Reaksinya tuh malah yang di atas tadi tuh, yang banyak sajen-sajennya tuh. Udah gila. Tapi serius teman-teman, itu tadi yang aku kata itu harusnya tetap aku rekam ya. Kukira dia tuh sama youtuber gitu loh, jadi aku pengen nyapa dia dulu. Ternyata bukan gitu loh. Kalian bisa lihat senternya tadi kan? Aku gak tahu kan. Waktu tak senterin, tak tanyain, gak jawab, orangnya langsung pergi dong. Emang RSK Tayu sering dimasuki orang-orang kayak gitu ya? Tujuannya apa coba? Shit lah, kalau udah berusaha sama manusia kayak gini nyebelin ya. Tapi serius, yang di atas tadi tuh keren banget ya. Ternyata alat-alat kayak gitu tuh, maksudnya yang buat kembang dan sebagainya itu, ternyata dia kayak mengundang sesuatu gitu loh. Serius jujur itu sebenarnya mengasihkan ya. Cuman orang-orang yang tadi tuh nyamari juga ya. Like what the hell man. Siapa mereka? Gila tempat ini gak safe man. Manusia iya, kalau dulu mah hantu, sekarang manusia man. Jesus. Dan setelah aku turun, aku nyariin mereka lagi gitu. Kayak misalnya mereka kayak gimana-gimana gitu.
ya berkelahi-berkelahi sekalian gitu loh. Mau udah gak ada lagi orangnya. Berbahaya tempat ini, keluar ah. Hi, boys and girls, welcome. Jadi di video kali ini kan titik yang paling kuat tadi sinyalnya ya. Biar aku tunjukin, ini by the way suara aku kedengeran kan. Ini di tengah sajian yang tadi teman-teman. Tapi gak tahu kenapa sinyalnya jadi hilang. Coba ya. Nah ini. Kelihatan gak sih? Kelihatan ya, saya dengar. Oke, kelihatan. Aku bakalan nyoba uji nyali. Aku gak lupa. Sip. Apakah berfungsi? What? Langsung gerak dong. What the hell? Padahal dupanya belum tak nyalain loh. Jesus. Holy crap. Gemeteran tangan gua anjir. Kuat banget sinyalnya, sampai 4 dong. Oke. Okay. Ayo kita bakar dupa ini. Semakin kuat dong, walaupun gak stabil. Oke, terbakar semua ya. Ini aku taruh mana nih? Sini ya. Ah. Man. Oke, Google. Jam berapa sekarang? Waktu saat ini adalah pukul 2. Jam 2. Oke, ayo kita coba alat pendeteksi hantu itu ya. Karena sinyalnya kuat. Kita coba bicara sama mereka. Aku kesulitan bernapas pakai. Halo. Nuwun. Yes.
Aku nggak kedengeran jelas dia ngomong apa, teman-teman. Niki sinten nggih? Kalian denger gak suara tadi? Man, kuat banget sinyalnya di sini, teman-teman. Nami kulo Jo, kulo saking Semarang. Nama ini jenengan sinten nggih? Serius, aku nggak dengar maksudnya dia bilang apa gitu, aku nggak kurang jelas ya. Cuman aku tadi dengar kayak ada sesuatu kayak suara kayak gitu-gitu, I don't know man, maybe it's work. Sinyalnya kuat banget sini loh, dan dia masih terus jalan tuh. Kalian bisa lihat sampai di titik 4 ini kan level 1, 2, 3, 4 4 tuh dia kedep loh. Ini baru pertama kalinya alat ini bisa bergerak sampai ke 4 level, and that was impressive. Jesus, what's wrong with this place? Bayangin, setahun yang lalu aku datang ke sini dan tahun berikutnya yaitu sekarang aku datang ke sini dan masih tetap angker dong tempat ini. Like what the hell? By the way, yang taruh sajen ini bukan aku ya, aku cuma nambahin dupa doang ya. By the way, kelihatan nggak sih dupanya? Oh nggak kelihatan ya? Wait, ini ya tuh kelihatan ya. Aku cuma nambahin dupa doang. Ini beneran aku nggak dengar dia ngomong apaan dari sini, beda sama video sebelumnya. Man, udah matiin aja, nggak penting. Kita ngobrol-ngobrol aja di sini, kali-kali ada sesuatu gitu. Dan ngomong-ngomong, aku lupa bawa kamera infrared ya teman-teman ya. Karena tadinya sih aku jalan-jalan tuh bukan mau ke kota Pati ini, bukan. Aku mau ya belasa-belasa ke kota-kota yang belum aku kunjungi sebelumnya. Tapi ya mumpung deket sama Pati, jadinya akhirnya aku kesini gitu. Sinyalnya masih kuat-kuat aja nih. Aku mesti ngomong apa ya? Bagi penunggu yang di sini, tolong tunjukkan wujudmu sekarang. Panas loh di sini, teman-teman. Kemeringat aku. Aku gak tahu harus ngapain itu. Serius, aku udah bakar dupa pakai alat ini, terus dia coba bicara tapi dia malah dari tadi ngomongin apa nggak jelas bet. Malah ketika aku diam nggak ada suara-suara yang lainnya atau penampakan maybe gitu. Oh iya, tadi aku mau ngomong apa ya? Kalau misalnya sekarang aku datang ke sini dan masih angker, padahal tempat ini udah dikunjungi banyak orang, banyak YouTuber datang ke sini, mau YouTuber kayak mungkin dari platform lain kayak maupun orang biasa datang ke sini, harusnya tempat ini udah berkurang ya angkernya ya. Bagaimana dengan setahun yang lalu, men? Waktu aku datang ke sini. Gila. Kalian bisa lihat itu di videonya yang lama itu, rumah sakit terbengkalai Tayu, Pati. Itu ada tanggal, bukan tanggal publish ya, tapi kalian lihat di awal video itu, karena aku bikinnya waktu itu tuh sebelum bulan puasa, tapi aku uploadnya waktu puasa. Gila. Kalau di sekarang aja dia masih nunjukin sinyal sekuat ini, gimana dengan di era setahun yang lalu, men? Lebih angker lagi harusnya ya. Tapi dulu aku belum punya peralatan-peralatan kayak sekarang, men. Dan dulu aku masih pecundang gitu. Man. Aduh, sorry. Jadi mungkin aku bakal diam aja di sini ya, teman-teman ya.
Dan by the way, yang tadi tuh kan aku bilang aku ketemu orang ya di bawah, kalian juga lihat footage ya kan, semoga gak rusak itu footage-nya. Itu ternyata orang biasa yang cuma masuk-masuk doang. Aku udah ketemu pas aku keluar tadi. Aku ketemu sama mereka, aku ngajak kenalan mereka gitu. Mereka bukan YouTuber, cuman ya orang-orang iseng masuk aja gitu. Tapi untung orangnya baik sih. Jam berapa sih sekarang? Setengah tiga ternyata. Oke, aku tunggu sebentar lagi ya. Kalau misalnya dia nggak nunjukin apapun atau gimana-gimana masih sama aja kayak gini ya, penonton maupun aku juga bosen juga gitu. By the way, ini rupanya harum banget nih. Dan ngomong-ngomong, siapa yang taruh sajian di sini? Sesama YouTuber kah? Atau orang ya? Mau cari nomor gitu kali ya? Aku mau lihat footage sini dulu ya, rusak apa enggak footage-nya. Oke, masih merekam. Kan tahu, nih kayak gini tuh bosen-bosen juga ya. Jadi normal lagi dong. Tadi sampai 4 loh. Kenapa? Loh, hilang ya? Masih 3 dong. Coba ngitar di tempat ini ya. 3 level. Sampai 4. Kuat. Gila sih. Aduh, baterai ku tinggal dikit lagi nih, turahan yang tadi nih, sisa yang tadi. Man. Aku udah lama menanti di sini. Capung mungkin. Aku udah lama menanti di sini dan hilang sinyalnya. Oh, sinyalnya hilang, tinggal satu yang tadi doang. Jadi ya mungkin gitu aja ya teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya, oke? Terakhir nama aku Jo. I'll catch you later. Take a picture with me, with a flake on there. Baby stick to me, and I'ma stick on you. If you pick me, then I'ma pick on you. POWG and I'm here to put the stick on you. I'm stuck on losing yours, right? Rewriting the rules and the door is tight. And I'ma keep me in shock before the end of night. Cause pussy is pussy, I'm baby, I'm pussy for